Okay, guys, balik lagi bareng Smiley Urlauber. Kali ini Smiley Urlauber gak akan jalan-jalan, tapi kita akan nyobain permainan yang lagi viral di Indo. Apa? Lato-lato yoi. Nah, ini kita coba tes ke mahasiswa Indo yang di Jerman, bisa gak mereka mainnya? Woi, ada Levan. Mana? Latu-latu, yoi. Cobain, bisa nggak mainnya? Gimana nih cara mainnya nih? Goyang-goyangin aja sih. Lu udah nonton tutorial Erik? Udah. Ntar kita coba lah, bisa nggak, berhasil nggak juga? Katanya diselipin di jari gini nggak sih? Coba deh. Gini ya. Coba ya. Ini emang susah mainnya. Awal susah, awal susah sih. Makanya harus tahu triknya gimana. Oke, coba. Pasti gue bisa nih. Bisa coy. Benturin di atasnya juga. Oh, di atas juga. Ini emang belilit begini? Nggak, benerin, harus dibenerin. Nah, lurusin. Ntar pokoknya harus mantul di atasnya juga. Oke. Tangannya digoyang-goyangin gitu kan? Aha, bener. Ini tapi kok maju? Harus samping, Van, harus samping. Mantulnya harus samping. Gimana caranya? Tuh, selalu depan belakang, Rik. Kenapa ya? Benerin apa di sini. Apa dari sininya? Iya. Oke, nah, coba ya. Coba. Kok gini banget ya? Gak imbang. Gak segampang yang di video-video kan, Van? Kelihatannya gampang orang-orang mainnya. Nah, dikit lagi. Udah susah kan? Nih biar yang pro yang ngajarin nih. Coba lu tunjukin gua lah. Coba. Sini. Gimana nih? Biarkan yang jagonya yang bermain. Anjas. Coba yang lain lah. Biar nambah. Icu. Nih yang berdicu nih. Lato-lato mamba. Ini hitam keren. Hey, Van. Gimana, Kak? Bisa gak sih? Bentar aja. Ya, bikin emosi. Bisa gak sih ini? Bentar ya. Wih, berhasil satu-satu, gimana tuh? Ih, ke depan sih. Gimana? Ganti jelek lah ini yang ini. Oh, kan kamu lato-latonya juga? Gak tahu. Kalau gue sih nyobanya itu nggak enak yang talinya tipis. Emosi. Bisa nggak sih? Jadi gimana? Katanya jago. Bentar, harus konsentrasi. Gimana
Tadi bisa loh. Gimana loh? Mantap. Ya coba. Jadi ini kita sekarang sebetulnya lagi ada di masa-masa ujian ya. Lagi stres-stresnya ujian, dikasih mainan yang malah bikin stres lagi. Bukan menghibur harusnya. Bukannya menghibur malah nambahin stres ini. Ini penasaran juga. Nah, jadi diangkat apa supaya dia bentur ke atas itu, kalau pantulannya udah stabil nih, oke, tangannya gerakin ke atas, ntar dia ketemu. Nih kalau pantulannya udah stabil, ini ya, coba ya. Jadi dia harus stabil nih. Nih. Nah ini kan nggak stabil. Nah udah stabil. Naikin ke atas tangannya. Naikinnya ke atas bukan ke bawah ya? Bukan ke bawah, ke atas. Lagi tuh, buat stabil dulu. Oh, ke atas. Naikin ke atas. Oh, aku mikir ke bawah, karena kan betak gitu. Betak ke atas. Bikin cedera nih. Yoi, udah bosan. Bikin gila ini jam. Oke guys, untuk peserta berikutnya kita ada Edwin nih. Nah kita coba ajak dia buat main lato-lato nih. Kita cari tempat dulu. Nah gini nih, view-nya. Mantap. Oke guys, jadi kita sekarang udah ada sama si Edwin. Saatnya dia guys mencoba untuk bermain lato-lato. Tahu coba. Kan gua nggak tahu mainnya gimana. Tinggal dipantul-pantulin. Ini gimana coba? Maksudnya ini harus masuk ke mana? Gua nggak tahu. Ini masukin ke jari. Ini harus lurus nih. Lurus. Jadi jangan sampai mantulnya ini depan belakang, tapi kanan kiri. Yeah. Nah, terus digoyang. Ya kan? Kayak gimana gini. Muter ini. Nah, jangan sampai muter. Oke. Nah, coba harus bisa ketemu di atas. Bolanya harusnya masuk di atas. Paham. Emang cukup kamu ya? Paham. Tunggu. Nih, biarkan ahlinya bermain nih. Yoi. Tunggu. Jadi buang koplak. Ya gimana tadi kelepas? Ini yang paling bawah nih. Ah, udah coba. Ya, ayam. Ya, satu bolu. Mau untung salah dong.
Jadi itu aturannya ada sambil untuk supaya bolanya bisa ketemu di atas itu. Itu angkat tangan dulu atas. Nah gitu. Oke, orang-orang mungkin coba. Masih lebih. Nah harus lurus. Nah ini jangan kendor gini, makanya bisa lu rapetin, lu putar ini, lu putar ini supaya dia rapet. Kalau dia nggak rapet, itu malah berputar. Iya. Nah ini kan rapet tuh. Nah kalau rapet jadi lebih gampang. Masih di rumah kita coba lagi. Udah nyerah ya? Belum. Kali di rumah kita coba lagi. Oke. Jadi okay. Semua tuh nggak masalah. Mekanik. Siap. Fisik. Siap. Oke guys, jadi gitu aja challenge Smiley Urlauber kali ini. Ternyata main lato-lato tidak segampang yang dilihat. Wih, udah bisa tuh. Ya, jadi kita ketemu lagi di vlog Smiley Urlauber berikutnya. Ciao. Mantap. Bisa segitu loh.